Apa kalian pernah bertanya siapakah Pokemon Champion sesungguhnya? Siapakah yang terkuat di dunia Pokemon? Dan bagaimanakah cara untuk menemukannya? Ya hanya ada satu cara, yaitu lewat Pokemon Hunger Games! Yay! Aku sudah menyiapkan semua ini dengan mengambil karakter random dari dunia-dunia Pokemon, dari anime dan dari gamenya. Seperti yang kalian lihat, di District 1 ada Ash Ketchum dan Pikachu. Lalu di District 2 ada Brock dan Nurse Joy karena aku lihat mereka sepertinya cocok. Terus ketiga ada Misty dan Mei yang aku tidak tahu kenapa. Lalu ada Dawn dan Professor Oak di District 4. District 5 ada Red dan Ethan karena mereka dua adalah karakter favoritku. Ya, aku rasa dari game 1 dan game 2. Aku sudah rasa lalu. Lalu ada District 6 ada Magikarp dan Arceus karena mereka sama-sama dewa. Lalu di District 7 ada Iris dan Lance sesama trainer, dragon trainer, ya. Lalu ada Gary motherfucking Out dan Blue. Mungkin mereka terlihat sama tapi mereka berbeda. Gary hanyalah orang yang menyebalkan tapi Blue adalah champion di gen 1 sebelum dikalahkan Red. Red sialan. Lalu Cynthia dan Steven tentu saja dua champion yang kita sukai. Lalu di District 10 ada Youngster Joey dan Mewtwo. Lalu di District 11 ada Officer J dan Serena dengan rambut pendeknya yang dan dia terlihat manis. Di District 12 tentu saja ada penjahat favorit kita, Jesse dan James. Sekarang kita mulai saja. Proceed. Jadi di hari pertama kita lihat, ini saat baru mulai, jadi saat tribute stand on their podium, the horn sound. Gary grab a jar of fishing bait while Mei get fishing gear. Jadi mereka berdua sepertinya bekerja sama untuk memancing. Serena runs away. Arceus takes sickle from inside the cornucopia. Apa itu sickle? Brock run away. Joey run away. What? Ethan clutch at first kid and run away. Lance run away from the cornucopia. Dawn run away. Semuanya lari. Steven scare blue away from cornucopia. Jesse find a backpack full of camping equipment. Kau tidak ingin camping di sini. Kau ingin bertarung. Pikachu. Pikachu run into dan hide. Oh, dasar Pikachu. Oh, Red dan Blue bekerja sama. Oh, Red dan Blue bekerja sama. Mereka menyingkirkan kata rival untuk kali ini dan bekerja sama. Hunt for other tributes. As Mewtwo, Pikachu, and Lance Red James Cable is at. Oh, James. Kasihan banget. Campingnya diserobot oleh mereka berempat. Arceus severely injure Steven and leave him to die. Oh my god, Steven. No. Jesse make a wooden spear. Oh, dia membuat tombak. Magikarp shoot a poisonous blunder into Oakneck, slowly killing him. Jadi, kurasa sudah ada orang yang mati. Ya, dua orang mati. Jadi, Steven mati oleh Arceus dan Oak mati oleh Magikarp. Dua dewa sudah membunuh dua manusia. Okay, proceed. Ini di malam pertama. Malam pertama. Officer Jenny let Lance into Hill's Altar. Ooh. Gary forced Arceus to kill Nurse Jessoy or Ethan. He decided to kill Ethan. You motherfucking Gary! Dan kenapa kau bisa menyuruh dewa untuk membunuh Ethan? Dan several injures Blue, but put him out of misery. What? Dan membunuh Blue kan? Entah. Joey climbed a tree to rest. Brooke look at the night sky. Mungkin memikirkan cewek yang dia tinggalkan. Pikachu question his sanity. Ya, kau sudah gila. Misty as Magikarp and Serena. Oh, dan mereka berempat. Misty as Magikarp dan Serena. What? Kenapa tiba-tiba Misty as dan Serena bergabung sama Magikarp? Mungkin mereka tahu Magikarp adalah dewa sesungguhnya. Mereka mencari perlindungan. Lance attack Misty, but she managed to escape. Oh, Misty hebat juga. Officer Jenny tried to spare face with Trident. Serena defeat Red in fight, but spare his life. What? Magikarp search for water source. Dia ingin splash ke semua orang. Jurus andalannya. Dan di hari kedua, dua orang lagi mati, itu Ethan dan Blue. Aku tetap mendukung Ethan, tapi ini dua karakter favorit kan mereka mati. Okay, lanjut ke hari ketiga atau malam ketiga kah? Malam kedua dulu. As convinced Hiren to snuggle with him. Kurasa kalian berdua masih anak-anak. Mewtwo kill Misty with a sickle. What is sickle? Apa itu sickle? Aku tidak tahu apa itu sickle. Jadi Misty mati. Arceus stand his wound. Cynthia severed injured Brock but put him out of misery. Dan Brock terlihat sangat senang. Pikachu convinced Joey to snuggle. lupakan rata tamu. Aku lah Pokemon yang top percentage. Terus just stay awake all night. Magikarp doesn't land supplies when he's asleep. Ooh, so he does get a champ off.
Cynthia set up a Sharon's blood drawn into my neck, slowly killing her. No, May, no. Fuck you, Cynthia, no. I expect Gary to kill him, he refused keeping S alive. Gary motherfucking oh. Pikachu steal from you too while he's not looking. Oh. Oh, cari masalah. Oh, ada tiga lagi, oh ya aku lupa. Misty, Brock, dan May. Wait, Brock mati? Aku tahu Misty dan May mati, aku lupa Brock apa mati. Shit. Oke, okay. Mereka bertiga mati, tiga karakter utama dari anime mati. Cynthia severely injures Gary and leaves him to die. No, Gary mati. Cynthia membunuh semuanya. Dan Magikarp and Lance bekerja sama, Cynthia and Iris bekerja sama, Joey memancing. Oke. Okay. Serena defeat Nurse Joy in a fight but spare her life. Kok terlalu baik Serena? Pikachu kill Arceus with a hatchet. Okay then. Magikarp and Dawn fight Mewtwo and Lance. Magikarp and Dawn survive. Oh my god, Magikarp masih bertahan lawan Mewtwo dan Lance. Cynthia versus Redhead against Rock several times. Cynthia kejam. Aku loh champion sesungguhnya. Serena severely slashed Joey with a sword. Okay, Ned. Kukira Serena adalah orang yang baik, ternyata dia langsung membelas Joey begitu dia melihatnya. Dan fun tribute di hari kelima ada banyak sekali. Ada Arceus, Mewtwo, Lance, Red, dan Joey. Oh, dua Pokemon overpower, dua Pokemon champion, dan satu Pokemon trainer legenda mati. Okay, semakin mendekati, semakin mendekati. Magikarp throw knife into officer jadi head. Magikarp. Why Magikarp, why? I stand to Serena when... Oh, sepertinya romansa yang di film benar-benar terjadi. Dawn push Nurse Joyce off a cliff during a knife fight. Oh, Dawn membunuh satu orang lagi. Serena poison James drink but mistake in her own and dies. Bagaimana mungkin itu terjadi, Serena? Kenapa kok bisa sebodoh itu, Serena? James fall into pit and dies. Why, James? Why? Tinggal beberapa orang lagi. Iris masih bertahan. Cynthia kill Pikachu with his own weapon. Own weapon. Maksudnya serangan listrik mungkin? Okay. Iris stab Magikarp in the back with a trident. Ini bisa jadi makanan dan legenda Magikarp akhirnya berakhir di sini. Jesse and Iris track down and kill Dawn. Dawn, kukira dia dan Cynthia sprained her ankle while running away from S. Kenapa S jadi menyeramkan gini? Dawn mati. Magikarp dan Dawn yang sejauh ini sebagus dan akhirnya mati juga. S enable convince Iris to not kill him. Mereka kira-kira sama. Ya paling tidak bukan Ice yang menang. Dan berarti masih ada 3 cewek lagi akan berebut siapakah champion sesungguhnya. Jesse bleed out due to untreated injury. Why? Dia melukai diri sendiri. Dan Iris with Cynthia off a cliff. Dia mendorong Cynthia dari tebing. Apakah berarti Iris yang menang? The winner is Iris from Drastic 7. Champion sesungguhnya. Champion dari Black and White adalah champion sesungguhnya dunia Pokemon. Iris si anak kecil dengan muka imut ini ternyata adalah juara aja. Yeay. Pertarungan yang sulit apalagi dengan Cynthia di akhir-akhir dan Jesse dengan bodohnya membunuh dirinya sendiri. Oke, mari kita lihat peringkat akhirnya. Dan di peringkat terakhir akhirnya Iris nomor 1, Cynthia nomor 2 dan Jesse nomor 3. Dari segi membunuh sebenarnya Cynthia membunuh paling banyak. Ya, dia membunuh 5 kali. Dan Magikarp kurasa 4 kali ya. Magikarp dan Dawn sama membunuh 4 kali. Dan berkata ke Steven, fuck you Steven. Mana Red di peringkat 13. Askecem di peringkat 4 dengan hebatnya. Okay, jadi itulah Pokemon Hunger Game dengan Iris juara. Jadi kalian tahu siapa Pokemon Champion itu sebenarnya. Yang kalian suka tinggal like, comment, dan subscribe. Kalian membantu untuk kesempatan terus berkembang. Dan jika kalian ingin video sejenis ini, mungkin bukan Pokemon, tapi mungkin anime lain seperti Naruto, One Piece, atau apa. Ya kalian bisa taruh di komentar atau kalian like aja juga supaya aku tahu kalau video ini banyak disukai, okay? Dan aku akan membuat hal yang sama. Semoga menyenangkan semuanya dan bye.